Assalamualaikum teman-teman apa kabar kita lanjut lagi ya belajar kita tentang Google Sheet kali ini kita akan belajar tentang fungsi COUNT yaitu untuk menghitung sebuah kolom ataupun baris yang isinya bisa teks maupun angka ya ada beberapa formula memang COUNT itu ada COUNT saja ada count e atau counta ataupun count if ada count if pakai s seperti ini ada count blank ada count unique dan count unique if uh, jadi uh, kali ini kita akan mempelajari 1 2 3 4 5 6 7 formula ini ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ya langsung ke contoh aja teman-teman ya ini saya punya list barang-barang yang ada di toko ada nama barang, kategori, satuan, kuantiti, dan juga ju uh, harga jualnya. Yang pertama coba kita akan mencoba fungsi count ya. Ini saya copy aja, saya taruh di toko sebelah sini ya. Kemudian ini saya copy paste. Nah seperti ini, rumusnya langsung sama dengan count ya. Uh, begini ya, yang pertama yang ini. Kemudian isinya parameternya cuman uh, ada dua ini yaitu uh, ada value, ada value 2 dan seterusnya sebenarnya bisa banyak sih ya. Tetapi kita juga bisa menyorot dalam satu range ya. Jadi kalau ini saya tutup, misalnya saya akan menghitung ya. Perhatikan teman-teman ya ini menghitung sini. Nah jadi ini langsung ada angka 1 di sini nih, 1. Kalau saya gerakkan ke bawah menjadi 2 menjadi 3 artinya dia bukan menghitung. Uh, jumlah uh, bukan sum ya artinya bukan menghitung quantity yang ada di sini tapi cuman menghitung item ini berarti kalau sampai di sini berarti sudah 6 item 7 item 8 item dan sebagainya kalau ini saya geser ke kanan ya ke kanan dia langsung 16 artinya berarti dua kolom langsung dihitung ada berapa item gitu ya Nah teman-teman ini ya 16 ya kalau saya uh, ini geser ke sebelah kiri minta tolong teman-teman perhatiin ya jadi kalau ini dua kolom masing-masing 8 -masing jadi isinya menjadi 16 kalau saya geser sini ke kiri lagi tetap 16 ya nah, sampai sini 16 kalau saya geser ke kiri lagi tetap 16 tetap 16 artinya apa artinya berarti count ini hanya menghitung yang sifatnya itu angka atau number gitu ya artinya kalau ini saya sorot di sini nih sudah sampai Baris ke 16, 16 ini, teman-teman, hasilnya masih tetap 0 ya, sampai ke kiri sana juga 0. Jadi dia tidak menghitung karakter ataupun string, dia hanya menghitung yang uh, nomor saja atau angka saja ini ya, seperti itu. Nah, oke, okay. lalu ini saya enter, maka dia akan menghitung ada 12 item dari E2 sampai dengan E13, ya, E2 sampai E13. Oke, gampang ya. Ya, yang berikutnya adalah fungsi uh, satu lagi. Saya akan lihat daftar di sini. Ini count A, ya atau COUNTA. Saya copy, kemudian saya taruh di sini uh, sebelahnya sini aja ya. Oke, okay, saya paste. Um, nah, seperti ini. Uh, ini bedanya apa sama yang sebelah ini? Ya, langsung kita tulis formulanya aja, teman-teman ya seperti ini kurung buka coba saya akan menyorot dari E2 sampai E13 seperti yang rumus 11 sebelah itu nah sama ya hasilnya 12 ya kalau saya geser ke kanan hasilnya 24 karena 2 e, artinya ini kan 12 baris dikalikan 2 ya kan yang ini ya kelihatan hasilnya 24 saya ulangi lagi dari sini turun ke sini 12, kemudian saya geser ke kanan menjadi 24. Bagaimana kalau saya geser ke kiri? Ya, oh hasilnya tetap 24, teman-teman. Kalau saya geser ke kiri menjadi 36. Artinya apa? Dari sini jadi teman-teman sudah langsung bisa membedakan bahwa yang count A itu itu adalah atau count A itu berarti dia menghitung baik angka ya maupun juga karakter ataupun string. Jadi, menghitung dua-duanya. Nah, untuk mengingat, ya, uh, saya nggak tahu A itu singkatannya apa, tetapi untuk mengingat, saya saya namain sendiri aja, A itu kita asumsikan all, gitu deh, ya. Nah, gitu. Jadi, countA ini adalah count all, all apa, baik numbers maupun characters ataupun string, dia akan hitung semua. Ya, gitu. Gampang, ya? Nah, sekarang satu lagi berikutnya adalah count if. Kalau count if, yang pakai if, if itu kan biasanya yang bersarat-bersarat gitu teman-teman ya. Nah, sebagai contoh misalnya uh, count if-nya saya turut di sini ya. Copy, kemudian saya taruh di sini. Oke. Okay. Nah, gini count if. Ini saya tutup biar tidak terlalu lebar. Saya akan membuat gini dulu teman-teman ya. Um, di dalam Google Sheet itu ada namanya unique. Nanti kita kan juga akan menghitung uh, count unique ya. Ini unique. Kemudian saya mau nyorot dari sini sampai uh, D itu uh, di paling bawah sana ya. D2 ke D. Kalau saya enter, maka dia akan mengambil dari jenis satuan ini yang unique saja. Jadi yang kembar-kembar hanya diambil satu. Sehingga ini galon, Uh, di sini ada galon lagi, ini ada lagi, nanti ada galon lagi, dan banyak yang kembar. Kan dia hanya mengambil satu saja, itu disebut sebagai unik. Ya, ini rumusnya unik, kemudian terus range-nya disorot. Oke, okay. nah dari sini saya akan menggunakan count if-nya itu di sini, jadi sama dengan ya count if. Artinya ini berarti hitunglah ya, jika kan gitu ya count if kemudian bisa klik di sini ataupun kurung buka langsung juga boleh jadi dari sini sampai ke sana sampai bawah sana teman teman koma yang um, syaratnya syarat kedua ini ada ada range sama kriteria range nya adalah d sampai e eh, dua sampai d selanjutnya sana kemudian kriterianya apa kriteria saya akan menggunakan ini ya gitu ya oke okay saya kurung tutup. Nah, teman-teman sudah ada hasilnya di sini 4, artinya galon ini ini akan ini sudah dihitung sebanyak eh, maksud saya setelah dihitung ini terulang sebanyak 4 kali. Gitu ya. Ya. Enter. Supaya ini bisa saya copy ke bawah. D sama D-nya saya lock ya, pakai F4 seperti ini. Kemudian kalau ini saya double klik sampai ke bawah, ini enggak usah ya, sampai sini aja maka dia akan menghitung jadi eh, jenis satuan yang ada di sini itu yang galon itu ada 4, botol itu 47, box itu 10 dan seterusnya. Atau bisa dengan kata lain sebenarnya karena satu satuan ini mewakili satu item, berarti stok barang-barang yang ada di toko kita ini untuk yang satuannya galon ada empat eh, item gitu. Ini saya tulis itemnya aja ya nah gini, ini berarti ada 4 item ini 47 item, ini ada 10 uh, uh, item ini ada uh, yang pieces paling banyak 288 item, yang satuannya pack, ada 7 item dan seterusnya, ya sekarang kita nanti akan membedakan antara count if dan count if ya rumusnya adalah sama dengan count if pakai yang S ini kita lihat parameternya ada kriteria ada range kriteria kemudian ada kriteria satu kemudian kriteria 2 dan seterusnya ya jadi saya akan menghitung mirip seperti ini jadi kriteria ini adalah ini sampai D ke bawah ya koma kriterianya ini ya ini sudah ketemu 4 kemudian ada lagi ditambah kriteria di samping Um, kriterianya adalah satuan, saya pengen yang kuantitinya, nah ini kuantiti dari E sampai E ke bawah, misalnya berapa teman-teman, katakanlah kuantitinya lebih dari e, 225, misalnya seperti ini ya, kemudian saya kurung tutup. Artinya saya menghitung jika yang ada di D2 sampai D seterusnya sana itu, sama dengan yang ada di sini ya dan kriteria kedua kuantiti yang ada di kolom kuantiti ini mulai dari E2 sampai E di bawah sana itu jumlahnya lebih dari 225 jadi ada dua kriteria ya Nah seperti ini ya ini kita cancel dulu aja Nah dalam hari ini eh, item yang satuannya galon dan kuantitinya ini dan kuantitinya lebih dari 225 teman-teman ya 225 ini dia ketemu satu gitu ya bagaimana dengan yang lain ya biar tidak berubah uh, range nya ini saya lock ini juga saya lock seperti ini kemudian saya enter sehingga ini bisa saya copy ke bawah nah gini ya nah dengan begitu ketemu bahwa yang satuannya galon tetapi kuantitinya lebih daripada 225 ketemu satu ya ketemu satu kemudian yang satuannya botol kemudian kuantitinya lebih dari 225 ketemu 6 kemudian kalau yang galon nggak ada yang lebih dari 225 yang ini banyak nih teman-teman yang satuannya uh, satuannya box ya uh, maaf satuannya pieces ya yang satuannya pieces itu oh ini kita menggunakan ini teman-teman ya bukan di sini lagi ya karena referensinya tadi kita ke sini jadi yang satuannya box ya satuannya box tetapi kuantiti lebih dari 225 tidak ada kemudian satuannya pieces lebih dari 225 ada ketemu 28 item dan seterusnya jadi pada dasarnya kalau if ini juga menghitung bersyarat tapi satu syarat kalau ini itu kriterianya bisa banyak Ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris biasanya kalau dikasih s di belakang itu lebih seger gitu ya, artinya lebih banyak gitu ya, karena ada s-nya. Oke, okay, um, yang berikutnya adalah hmm, kalau yang count blank ini lebih gampang teman-teman. Count blank itu artinya kata kuncinya adalah blank ya. Ini saya merahin aja ini. Mana ini formatnya ya? Ah, di sini ternyata blank. Kemudian nanti yang unique ya yang unik berarti ya kata kuncinya di unik itu kemudian unik ifs ya berarti kata kuncinya di unik ifs nah gini ya nah coba sekarang kita ke count blank count blank berarti count ya atau menghitung tetapi yang blank begitu aja kan ya coba ini sekarang tipis um, nah seperti ini saya lebarin sana ini saya tutup tadi kan kata kuncinya blank teman-teman ya kalau countnya atau ngitungnya ya tetap ngitung aja seperti biasa, tetapi yang kita hitung berarti yang blank ya. Coba sama dengan count blank ya, blank. Coba teman-teman perhatikan kalau misalkan saya saya sorot sini deh. Nih. Ini angka langsung bergerak naik turun ya, yang angka angka biru yang ini ya, yang biru ini teman-teman ya. Nih, jadi walaupun nggak ada isinya dia akan ngitung, ya. Kalau saya enter sampai di sini, ini kan nilainya 4, 15 ya. Nah, nilainya 15. Ini 15 tadi mulai dari atas sana sampai bawah sini. Nah, perhatikan kalau misalkan ini saya isi angka 1, karena ini ada isinya, tidak blank lagi, berarti ini nanti menjadi 14 dong. Nah, 14. Kalau ini saya isi 2 menjadi 13, atau ini saya isi huruf, ya, ataupun angka, pokoknya ada isinya, dia akan mengignore atau tidak menghitung jika di dalam sel itu ada isinya. Kalau ini saya delete, jadi kosong lagi, maka dia akan ngitung lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Gampang ya, kalau ini cuma ngitung blank. ya. Artinya kalau teman-teman misalnya punya daftar sini, kok ini ada yang bolong-bolong, yang bolong berapa ini ya? Misalnya ada yang ada yang uh, tidak ada isinya berapa nah nanti teman-teman tinggal ngitung saja gitu dengan rumusnya count blank kemudian yang berikutnya adalah count unique ya count unique tadi eh, saya sudah singgung sedikit tadi tentang unique <tuh> ya saya eh, paste di sini ya ya nah gini saya akan menghitung dengan count unique tadi kan di sini ada rumus unique teman-teman ini unique artinya dia hanya mengambil ataupun um, meng, menghitung yang sifatnya beda walaupun terulang banyak dia akan dihitung satu kali gitu ya tadi misalkan ini ada galon kenapa galon ini ini uh, hanya di, hanya muncul satu kali pada waktu di kita tulis unik walaupun beberapa kali dia akan mengambil satu kali saja ya gitu ini unik. Jadi kata kuncinya di unik. Jadi kalau saya sama dengan count unik. Seperti ini. Kemudian saya sorot dari sana ke sana sampai paling bawah sana. Kemudian saya enter. Nilainya adalah 12. 12 itu ya berarti ini dong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Isinya adalah 12 item yang unik totalnya sebenarnya seberapa sih? Tadi kan kita udah ngitung ya. Count tadi ada count A tadi ya, yang count A tadi. Kalau count A tadi ini mulai dari eh, sebentar ya teman-teman tadi -teman, yang D. Oh ini rumusnya cuma sampai 13 ya. Kalau sampai di paling eh, sampai E paling bawah sana. Gini ya. Total satuan maksud saya saya mau menghitung total satuan. Total satuannya itu 400 ya ada galon ada botol ada galon lagi ada box ada botol lagi gitu totalnya 400 tetapi yang unik ternyata cuma ada 12 yaitu cuma ada 12 jenis satuan yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya gitu itu berarti yang unik nah nah untuk yang count unik ifs teman-teman berarti kan ini kan kalau kita tadi sudah belajar tentang count if ya count if kemudian count unique kita juga sudah ini saya agak nah, sini ya count unique sudah count if sudah berarti kan cuman count unique yang ditambah if 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 gitu kan ini kalau misalkan uh, saya tulis gini ya count unique if kita lihat nah range kemudian kriteria Kemudian kriteria lagi, kriteria lagi, kriteria lagi, gitu teman-teman ya. Jadi secara prinsip sama, nanti teman-teman tinggal nyoba sendiri ini untuk PR aja ya. Biar enggak terlalu panjang. Nah dengan demikian, teman-teman uh, sudah uh, kita mempelajari tentang cara menghitung um, sel yang ada isinya, yang tidak ada isinya, baik isinya itu angka maupun isinya itu angka dan string, serta dengan... Ekspresi, jika demikian dan jika begitu, itu uh, kita sudah bisa mempraktekkan hitungannya, ya. Oke, untuk sementara gitu, teman-teman. Ya, uh, nanti kita lanjut lagi dengan bab-bab yang lainnya, ya. Oke, teman-teman, untuk sementara begitu, uh, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar, dan perlu diingat, teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.